Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya nak sharekan dengan anda koleksi Beachlink lama yang saya simpan sekian lama, iaitu duit yang digunakan oleh British di Tanah Melayu. Duit ini dikeluarkan pada tahun 1940. Kalau kita lihat di belakangnya, 1 sen. Okay. Apa dia ditulis ini? Commissioner of Currency Melaya. Jadi bentuknya bentuk empat segi dan melengkung di penjuru duit ini. Okey, kalau kita lihat di belakangnya pula ada gambar King George ke-6. Okey, kita dapat lihat dengan jelas itu King George Emperor. Okey. Jadi inilah duit yang dikeluarkan pada tahun 1940 semasa British menjajah Tanah Melayu dulu. Duit ini digunakan di Tanah Melayu dan juga di negara-negara jajahannya di seperti di India. Okey. Jadi duit ini masih lagi baik, cuma telah nampak lusuhlah, ya. Perlu dilihat dengan kanta pembesar baru boleh lihat dengan jelas. Ini saya zoomkan dengan kamera saya Sony ZV-1 saya, jadi kita boleh lihat dengan jelas dia punya apa tulisan di duit ini. Okey, sekarang saya gunakan micro lens handphone saya untuk melihat dengan lebih jelas lagi. Okey, inilah. Okey, ini akan jadi sesuatu yang berharga jika disimpan dengan betul. Okey, itu perkongsian saya yang pertama. Saya ada banyak koleksi lagi. Saya akan tunjuk satu persatu. Cukuplah untuk kali ini. Duit 1 sen King George ke-6. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.